Ngelihat orang kaya, ngelihat orang bisa sedekah 1 miliar, 2 miliar, berangan-anganlah. Ya Allah, alangkah enaknya, semoga aku bisa kaya kayak dia. Jadi senang melihat orang itu jadi infak, ahli infak. Di sisi lain, dia merindukan seperti dia. Maka itu adalah dengki yang tidak tercela. Melihat orang kaya banyak sedekah, ini pemupuk. Sehingga dalam usaha kita, kalau seandainya nanti kalau besar bang, yuk kita akan jadi orang seperti itu loh. Dia orang kaya, enaknya Masya Allah, sudah kaya, dia bisa menikmati dunianya, ternyata sedekahnya tidak kurang-kurang. Terus sedekah, terus sedekah, berandai-andai. Bahkan ini termasuk bagian daripada niat, kata Imam Ghazali, kalaupun kita mati dalam keadaan tetap fakir, dapat pahala sudah. Allah. Bercita-cita, seandainya aku diberi oleh Allah ini. Dan jika benar-benar kaya, insya Allah dia bakal bisa dermawan. Karena apa? Dari awal sudah terbangun niat yang mulia.